Selamat datang di Puskesmas Bahun Suai. Pada video kali ini, Puskesmas Bahun Suai akan melakukan simulasi tentang Code Blue. Code Blue adalah situasi kondisi gawat darurat saat ditemukan seseorang tanpa respon, henti nafas atau henti jantung di area puskesmas yang membutuhkan pertolongan segera oleh tim resusitasi puskesmas. Berikut adalah video simulasi Code Blue. Code Blue di ruang tunggu. 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 Setelah dilakukan tes respon dan tidak ada respon, maka dilakukan pengecekan nadi karotis dengan meraba bagian samping leher pasien. Jika tidak ditemukan nadi, maka dilakukan resusitasi jantung dengan 30 kompresi dan 2 sirkulasi 5 siklus. Saat melakukan resusitasi, kita perlu memperhatikan 1. Kompresi dada. 2. Kedalaman kompresi 5 sampai dengan 6 cm. 3. Kecepatan kompresi 100 sampai dengan 120 per menit. 4. Minimalkan interupsi. Setelah 5 siklus resusitasi, dilakukan evaluasi dengan melakukan cek nadi karotis pasien. Hentikan resusitasi jika 1. Pasien telah sadar atau ditemukan nadi dan napas. 2. Pertolongan telah datang. 3. Petugas kelelahan. 4. Ditemukan tanda kematian. Demikian video Code Blue dari Puskesmas Bahun Suai.